Kang Inu. Kan? Sudah kenyang? Mau bobo? Bobo. Bukan bobo tidur. Kayak anak kecil. Awit kan sekarang sudah hampir jadi ibu. Kalau mau bobo, Bobo, kalau mau tidur, ini piyamanya. Saya tidak akan tidur di sini. Kita kan cuma jadi pengantin-pengantinan. Kang Inu, tolong nih. Aduh. Masa tidak bisa sendiri? Kalau bisa sendiri, masa minta tolong? Kang. Awit kan tahu kalau saya sudah punya tunangan di Garut. Saya mau dinikahkan dengan Awit. Hanya karena saya tidak tega menolak permintaan ibu, kita bersikap seperti biasa saja. Seperti dulu-dulu. Awit boleh berbuat apa yang Awit suka. Dan saya juga tidak ingin Awit melarang apa saja yang akan saya kerjakan. Meskipun kita tadi telah disahkan di depan penghulu, tapi kita tetap punya jalan masing-masing. Mudah-mudahan Awit mau menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Saya mau buka pakaian. Ada apa, Tante? Duduklah, Nak Inu. Nak Inu, lebih baik malam ini tidur di kamar pengantin. Banyak kawan-kawan organisasi Tante dari Jakarta menginap di sini. Nak Inu sudah cukup besar berkorban untuk nama baik keluarga Tante. Tante tahu. Aduh, enaknya yang sudah ganti baju. Iya dong. Ganti baju nanti dulu sama-sama saya. Kan kondinya berat nih.
Gak apa-apa, Kak. Jayati, Jayati. Kalau gitu saya ganti duluan ya. Gimana? Eis. Segala kebaikan itu tentu tidak akan Tante lupakan. Malam ini saja, Nak. Tolonglah Tante. Kalau bukan kau yang menolong, siapa lagi, Nuk? Ingat, Nak, kita banyak hutang budi pada keluarganya ibunya Awit. Bagaimana, Nak Inu? Kembali lagi. Kenapa? Memang tidak boleh? Boleh. Boleh. Ya kalau boleh kan tidak perlu tanya. Iya, iya. Ali tidak akan tanya-tanya lagi. Sudahlah. Saya kembali kemari juga karena mamimu yang minta. Kalau tidak mana mungkin. Awit faham. Awit memang harus berterima kasih karena Kang Inu sudah sudi menikahi Awit. Untuk itu, Awit sudah siap kalau memang Kang Inu jijik sama Awit. Kenapa mesti bilang jijik dan tidak jijik? Untuk apa? Hapus air matamu. Nanti orang-orang dengar, dikira kita sedang apa. Mau merokok? Enggak. Kalau memang Awit bersalah, maafkan Awit, Kang Inu. Soal Mila, biar nanti Awit yang menerangkan sejelas-jelasnya. Awit ke Garut atau Mila diajak kemari? Nggak perlu. Sudahlah tidur. Jangan bicara saja. Sudah malam. Kang Imut sendiri nggak tidur? Nanti. Thank you.
Saya tidak menyangka bahwa keluarga saya bisa kena musibah seperti ini. Saya tidak bisa terlalu menyalahkan Awit. Dia butuh kasih sayang. Awit memang keras kepala. Sama sekali dia menolak menggugurkannya. Jadi dia harus segera menikah. Tapi teman prianya sudah tiada. Kepada siapa lagi saya minta tolong selain ke keluarga sini? Kalau bukan kau yang menolong, siapa lagi, Nuk? Ingat, Nak, kita banyak hutang budi pada keluarganya ibunya Awit. Sini dulu, Inu. Ibu juga paham apa yang terasa di hatimu. Cobalah kuatkan iman. Jaga dirimu baik-baik. Ya, ibu juga tidak tahu harus bilang apa. Tapi kalau bisa, jangan buru-buru keluar dari rumah ini. Ya. Tapi semuanya terserah pada Inu sendiri. Bu, Cawit, Inu pulang duluan ya. Iya. Cawit, lihat Kang Inu ya. Ah, Yuyum. Permisi. Mangga. Neng Awit. Jaga ibu ya. Mari. Mangga. Selamat jalan, Bu. Neng Yuyum. Mat, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut. Ya, Bu. Kalau libur kemari lagi, Yum ya. Dah, dah. Dah Cawit, dah Kang Inu. Selamat jalan. Mang Ujang, Yuti, dah. Dah, dah Yuyum. Mudah-mudahan Nak Inu betah tinggal di sini sampai semuanya selesai dengan baik. Duduk dulu, Tante. Tante tidak mau terlalu lama mengganggu Nak Inu. Barangkali Nak Inu mau beres-beres. Silakan. Wah, terlambat gua nih. Berisik lu ah. Eh, bos. Oh, ini gimana? Katanya ngajak bikin study club.
Bukannya belajar, melatihan ngamen. Aku sudah siap ngadepin tentamen. Emangnya kalian kok kalian belajar mesti dilihat sama nenek kalian? Enggak kah? Bisa aja loh. Bubuy bulan, bubuy bulan, sangrai bentang, panas. Hei, udah, stop dulu. Tuh lihat, siapa yang datang? Lu, Ejo. Bentar. Hei. Sombong ya sekarang. Sombong apaan? Kawin gak bilang-bilang. Siapa yang kawin? Iya deh, bukan kawin, nikah. Beli cirih ya. Sekot. Atau terima bruto. Apaan sih? Istri aku macam-macam. Bikin pusing. Enu, apa perlu aku terangkan sesuatu? Blitzkrieg itu artinya serangan dadakan. Nah, yang diserang mendadak itu, kalau bukan cewek-cewek kesepian, ya, janda-janda muda. Begitu mereka kesepian, gluk! Tahu-tahu sudah dalam pelaminan. Kalau persekot, alah, kura-kura tidak tahu pura-pura dalam perahu loh. Obos itu pikirannya terbalik-balik. Perumpamaan lewat mulutnya juga terbalik-balik. Tapi kan aku belum parah. Jalanku kan belum mundur. Ah, kalau itu mah sudah gila namanya, bos. Tapi ngomong-ngomong, apa sih bos artinya terima bruto itu? Terima bruto artinya terima kotornya. Misalnya, orang lain yang lempar batu, kita yang benjol. Tuna! Eh, Nu, tapi benar, kamu kawin ya? Siapa bilang? Nu, Nu. Makai mungkir segala, kayak kawin paksa aja. Siapa yang tidak kenal bos? Obos ini, ibaratnya koran, aku ini koran gosip. Bener nih bos, kamu tahu dari siapa? Oh ya, siapa Tuna? Adikku kan kawannya si Awit. An, kamu pegang hidung Inu 3 kali, supaya kamu ketularan kawin dan tidak jadi perawan tua. Curit ya, aku kan masih sweet seperti ini ya. Kamu air cium dengkul Inu 7 kali, supaya tidak terus-terusan yang tinggalin pacar. Oke, oke. Demi kelanggengan keluarga, saudara Inu, yang masih pengantin super baru. Jangan diganggu, bisa-bisa ada kena sawan. Kita kan biasanya open management, belak-belakan dah, open card ke orang sana. Itu yang ada di perutnya si Awit. Memangnya kenapa? Demi peyem Bandung yang paling enak. No, aku kan tahu, paling-paling kau baru kenal si Awit kemarin-kemarin ini. Biasanya aku selalu lihat si Awit sama si Roni. Heran juga aku tahu-tahu kau kawin sama si Awit. Ya itu bos, aku kelepasan nih. Jadi betul si Awit sedang mengandung anakmu? Iya dong, yakin? Maafin aku ya. Alah, pakai maaf-maafan segala. Lebaran sudah lewat. Hei bos, ayo main, ayo cepat. Gak usah aja pengantin baru deh. Maaf ya, anak buah pada nunggu. Anak buah, hidung lo belang. Hei, gak usah kata kalian, seluruh rakyat Indonesia panggil aku bos. Diam lo. Sudah jam 10, sampai lupa waktu. Saya kira masih jam 8. Sis Nina, nanti saya antar pulang. Jangan pulang sendiri, sudah larut malam. Maaf ya, kita kerja keras malam ini. Beres, biasa juga kalau tidak ada apa-apa kan, kesibukan kita santai-santai saja, Pak.
Gak apa-apa kan ya, Sus? Kerja kita kan begini. Gak ada siang, gak ada malam, rutin. Tolong berikan ini sama Inu. Sus Nina, Yuli. Tu anak rajin sekali. Tiap malam kerja lembur terus. Mari. Saya permisi dulu ya. Iya, Pak. Hei, Bung. Mau kerja sampai pagi? Enggak, Pak. Tanggung sedikit lagi. Belakangan ini saya perhatikan Bung jauh lebih rajin. Bekerja sampai jauh malam terus. Iya, padahal pengantin baru. Jangan begitu, Bung Inu. Kasihan istri. Saya tidak betah duduk-duduk nganggur di rumah. Jangan begitu, Bung Inu. Ayolah, cepat pulang ya. Ya. Maaf, Bung. Sudah waktunya tutup. Hari Sabtu setengah hari. Maaf, Sis. Den. Kan? Mami mana? Di sana. Kita bicara di sini saja ya. Baik, Tante. Masa mengirimkan bingkisan ke rumah-rumah yatim piatu, ketua organisasinya harus ikut. Tante, kalau Tante masih sibuk, lebih baik kita bicara besok saja. Ah, tidak apa-apa. Kapan Tante tidak sibuk? Setengah lusin organisasi yang Tante pimpin. Sebetulnya Tante sudah malu, tapi ingin sekali lagi Tante memohon. Harap Nak Inu meluluskan permintaan Tante ini. Ini menyangkut soal Awit lagi. Nak Inu tentu tahu bagaimana perasaan Tante kalau Awit dan Nak Inu buru-buru bercerai. Ya, walaupun begitu menurut perjanjiannya. Tapi apa kata tetangga nanti? Bagaimana kalau perceraian Nak Inu dan Awit ditunda dulu, tunggu sampai anaknya Awit lahir. Tante, sebetulnya hari ini saya mau pamit dan kembali tinggal di tempat ini kosan. Juga sekalian membicarakan soal perceraian itu. Besok, Sabtu Minggu, saya akan ke Garut. Sekalian bilang sama ibu. Soal Nak Inu mau ke Garut, silahkan. Tapi soal perceraian, Tante mohon kebijaksanaan Nak Inu. Kalau mau nolong, jangan tanggung-tanggung, Nak. Kasihan Awit. Tinggallah sampai Awit melahirkan. Iya, Nak. Nak Inu. Baiklah, Tante. Terima kasih, Nak. Budi baik. Nak Inu besar sekali kepada keluarga Tante. Salam Tante untuk Ibu dan Yuyum ya. Saya pergi dulu. Nak Inu, kalau mau pakailah mobil Tante untuk pergi ke kantor. Terima kasih. Saya lebih santai naik bis. Permisi.
sampaikan salam Awit buat Mila. Saya akan repot menghadapi dia. Biar Awit yang menerangkan, supaya dia tidak salah paham. Malah akan tambah ruwet. Salam saya buat Ibu dan Yuyum. Iya, Pak. Bici, Bici, apa Neng? Jangan main ah. Main-main apa? Bibi lagi kerja, dibilang main-main. Ini batu dilempar ke punggung saya. Ah, Neng Yuyum bisa aja. Buat apa Bibi main lempar-lemparan? Agak kurusan ya. Masa kurus, Bu? Iya. Orangnya Bayu mana? Oh, beres. Ayo, Nu. Iya, Bu. Ibu sehat-sehat saja? Alhamdulillah, Nu. Udah lama Inu gak makan jagung. Ini untuk Ibu. Ini gak usah repot-repot bawa oleh-oleh. Dan yang ini untuk Yuyum ya. Hei, ya. Ya. Iya. Oh. Bibi juga dapat oleh-oleh. Makasih, Chef Ino. Kau datang saja Ibu sudah senang, Nak. Bagaimana kabarnya Awit, Nu? Biasa, Bu. Tadinya mau lekas-lekas dibereskan.
Tapi tante minta supaya ditunda sampai Awit melahirkan. Ya sudahlah, saya sanggupi. Pengorbananmu sudah terlalu besar untuk orang tua, nak. Kang, kok baju oleh-oleh yang dari Kang Inu sama dengan yang dipakai Kak Mila tempo hari? Cuman bedanya, yang Kak Mila kembangnya lebih besar, yang Yuyun kecil-kecil. Memang Yuyun ketemu Mila di mana? Di mana, Yu? Di toko. Itulah, Kang. Yuyun juga tidak kenal siapa laki-laki yang bersama Kak Mila itu. Pak, anak Inu, kapan pulang? Kemarin sore, Pak. Baik. Baik. Adil, Mila ada? Ada. Mila, ini ada tamu. Kang Inu. Bu. Nak Inu, kumaha damang? Baik, Bu. Kapan nih lulus sarjananya? Hai, Bu. Mari masuk, ya. Biar saja, Bu, di luar. Kang Inu sedang libur? Enggak. Cuma kangen sama Yuyum dan Ibu. Sama Mila enggak kangen? Kangen dong. Betul. Di Bandung kan banyak obat mata. Lebih hebat dari Mila. Tapi di mata Kang Inu, tidak ada yang lebih cantik dari Mila. Sebetulnya, ada yang ingin Kang Inu katakan. Mila sudah tahu. Tahu? Kang Inu baru lulus ujian. Ya kan? Pintar. Mila sudah boleh buka praktek. Buka praktek apa? Memangnya dokter? Bukan dokter. Tukang ramal. Ide. Betul kamu jalan dengan seorang pemuda? Siapa yang bilang? Yuyum ya? Iya. Siapa dia? Masih saudara jauh. Gak apa-apa kan? Tinggalnya juga di Bandung. Nanti kalau kebetulan ketemu, Mila kenalkan. Jadi dia sering kemari? Baru beberapa kali. Kang, kenapa kita tidak bicara yang lain saja sih? Kenapa? Enggak apa-apa. Kok terus diam aja? Sekarang Kang Inu sudah tidak percaya lagi sama Mila. Percaya? Kang Inu cuma takut hubungan kita diganggu lelaki lain. Kalau begitu, kenapa Kang Inu tidak segera minta Mila sama ibu? Harus menyelesaikan kuliah dulu. Mila mau nunggu? Sungguh? Berapa tahun Kang ini selesai? Mila akan tunggu. Sampai kapanpun Mila akan tunggu.
lagi apa, Nen? Dan itu tangga? Kenapa ada di situ? Anu, Den. Itu, Den Awit sedang membersihkan tembok terpeleset. Mauti sendiri kenapa basah? Anu, Den Inu lagi membersihkan kolam. Iya. Dan kali hati-hati. Tahu hamil, naik-naik tangga segala. La ilaha illallah, Den Inu. Ini Nen Awit jatuh pingsan. Ganti baju. Iya. Ambil air, Moyom. Ya, Den. Ini, Den. Suruh Awit minum. Minum dulu, Nen. Tante di mana? Mungkin rapat. Sudah biasa, Aden. Nen Awit mah dari dulu juga selalu sama emak dan Uti. Moyom, tanya Awit apanya yang sakit. Enggak apa-apa, Mak. Enggak ada yang sakit. Ya sudah kalau begitu, saya pergi ke percetakan. Kang Inu, sulit dipercaya bahwa kekasih yang Mila percaya ternyata tega mengkhianati cinta Mila. Sekarang Mila seperti layang-layang putus tali. Dan waktu Kang Barnas melamar Mila, tak ada lagi yang bisa Mila lakukan selain menerima lamarannya. Tak ada alasan bagi Bapak dan Ibu untuk bertanya dulu kepada Kang Imu. Mila. Mestinya kamu tanya dulu mengapa aku mengawini Arif. Dan dengar dulu penjelasanku. Uti, Uti. Tahu. Apa tuh? Biasa begitu. Sejak pulang dari Garut, tingkah laku Den Inu teh aneh-aneh saja. Mak, Bi, hah? Jangan-jangan
Jangan-jangan apa, Den? Jangan suka nakut-nakutin orang. Kenapa, Den? Yom? Kenapa? Jangan, Yom. Jangan. Awit mau melahirkan. Bagaimana nih? Kita harus berbuat apa? Tahu. Saya mah belum pernah hamil. Panggil saja Den Inu. Masih tidur. Ketok saja pintunya. Aduh, Mak. Sabar ya, Den, ya. Sabar ya, Den, ya. Nyebut ke Gusti Allah. Tahan ya, sayang ya, Den, ya. Ayom. Den. Ayom! Berdiri saja kayak berbegik salah. Cepat tanggilin Inu. Dan Inu. Iya, cepet. Dan Inu. Nah, buru-buru. Den. Aduh. Sabar, Den. Aden. Dan Inu. Aden. Ada apa, Mama? Ini Nen Awit. Sabar, Den. Buka dulu atuh Aden pintunya. Sabar, ya. Aden. Dan Inu. Aden. Allah. Ada apa? Rasanya Nen Awit mau melahirkan. Lantas? Aden bisa mengantar ke klinik. Saya harus pergi ke kantor, ada perlu. Astagfirullahaladzim, eta Aden. Tega benernya, Biar saja, Mak Oyom. Jangan memaksa orang yang tidak mau. Saya juga masih bisa jalan sendiri. Sabarlah, Den. Nggak usah tergantung sama orang lain. Kan? Dari mula aku sudah curiga. Kau tahu kan aku obos? Surat kabar gosip. Aku tahu semuanya. Kau kira aku percaya? Awit kau yang hamili. Kau tahu? Aku harus bagaimana, bos? Dengarkan baik-baik, anak buah. Bos mau bicara. Kamu. Orang serius malah bercanda. Enggak. Aku serius. Serius sarang usus. Kamu kok jadi laki-laki bodoh sekali sih? Aku sakit hati sama Mila. Kau tahu, sakit hati oleh wanita obatnya apa? Wanita lagi. Bagaimana? Belajar sama aku. Sudah mau diajak pergi, kau kecewakan. Kau benar-benar banci. Aku nggak bisa, bos.
Lihat muka Ira, aku langsung ingat Yuyum. Aduh, no. No. Kalau mau pacaran enggak usah ingat cewek lain. Langsung tubruk saja. Kamu mau menghilangkan bayangan 98 enggak sih? Pengen, bos, pengen. Tapi jangan Ira deh. Habis wajahnya mirip adikku. Aku tidak tega bikin apa-apa. Bayi itu halus perasaannya. Kalau si kecil tahu Nen sedang sedih, dia pasti menangis terus-terusan. Tolong kalender itu bawa kemari, Mak. Mami belum tahu di mana Kang Inuk sekarang. Maunya Awit, kalau memang Kang Inuk harus pergi juga, dia harus pergi dengan baik-baik. Biar tidak ada persoalan lagi antara Awit dengan dia. Tidak seperti ini. Mami akan menanyakan. Barangkali siapa tahu Inuk ada di sana. Apa Mami punya waktu? Mami terlalu sibuk untuk dapat mengurus urusan saya. Mami, kenapa nasib Awit seburuk ini, Mi? Terlalu memanjakanmu. Segala kemauanmu selalu Mami turut. Mami yang salah, Nak. Mami salah. Tidak. Awit yang salah. Awit yang salah, Mi. Nanti Mami cari dulu Inuk di kampusnya ya. Tidak usah, Mi. Jangan Kang Inuk datang karena terpaksa. Saya akan tambah menderita. Mengakhiri ceramah saya dalam pengajian di pagi hari ini, perlu kiranya saya mengingatkan kembali para ibu-ibu bahwa keluarga adalah tulang punggung yang ampuh bagi suatu masyarakat. Jadi, kita harus bisa memberikan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Sebagai imbalannya, mereka akan memberikan kasih sayang pula kepada sesama manusia. Dan insya Allah, masyarakat yang saling mengasihi pasti akan terwujud. Aduh, sudah bangun. Anak manis, anak soleh, anak Mak Oyom, anak Bager, pangku sama emak ya. Timang ya, timang ya sayang ya. Ya. Neleng neng ku ngeneleng neng ku ngecepat besar eta cepat jang kumbang ba ba eh.
buah kopi, buah manggis, jalan-jalan ya nung ke sorean nyiuti orangnya manis. Cuma sayang badannya kayak cengcorang. Jawab, Ti. Mak Oyom pergi ke Garut. Jangan lupa beli buah ke Weni. Bolehlah, boleh. Mak Oyom perutnya gendut, percis kayak bebegi gedeng permoni. Lemeng tenet etak cocongan, jalan akar raja galu. Mengpeng deket etak sosonoan, da besok mahnya uti urang pajau. Masa tidak satu juga cewek cakap yang bisa mengobati hatimu? Tidak, aku tidak ingat Mila lagi. Kalau hatimu tidak nyangkut sama dia, pasti perempuan itu jadi obat mujarab. Kau cinta sama si Awit ya? Kalau kau memang cinta sama dia, ya sudah ambil dia. Jangan pikirin itu. Dia juga cinta sama kamu. Selama sama si Awit, kulit malah kau bisa hidup lebih tenang. Pakai bajuku, supaya lebih gagah. Temui dia. Pada saat mereka benar-benar serius, dan Roni akan melamar Awit, terjadi musibah. Roni yang menjadi test pilot gugur ketika mencoba pesawat baru. Bisa kau bayangkan betapa hancur hati Awit. Itulah sebabnya ia menghendaki agar bayi dalam kandungannya tetap hidup sebagai kenang-kenangan dari lelaki yang sangat dicintainya. Nang diri si Awit, no. Dan langsung kudengar dari adikku, sahabatnya si Awit. Sekarang semuanya terserah padamu, no. Karena itu urusan pribadi un sendiri. Aku hanya bisa kasih nasihat. Agar kau berpikir sejuta kali tentang diri si Awit. Bobo ya, sayang. Aduh, Den Inu. Aman, Den. Kumaha daman, Aden? Daman. Apa kabar, Mayo? Oke. Baik. Baik, Aden. Neng Awit ada di dalam kamar. Iya. Pintunya barangkali, Aden. Diketuk saja pintunya. Awit. 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 Tidur barangkali, Aden. Sudah melahirkan? Sudah hampir 2 bulan. Ma, tolong bangunkan. Saya ingin bicara. Di, bagaimana? Ya dibangunkan. Nen, Nen Awit, Nen, Den Inu sumping, Nen. Nen, Awit, ini Den Inu. Iya, buka tuh Nen pintunya. Nen Awit, buka pintunya, Nen. Nen. Sudahlah, Mak. Jangan diganggu. Lebih baik saya pulang. Nanti dulu, Den. Jangan pulang dulu, sabar. Biar nanti Bibi ketok pintunya. Neng, Neng Awit. Neng, Neng Awit. Neng. Neng, Neng Awit. Neng, Neng Awit. Ada apa, Bi? Den Inu ganteng. Iya, Neng, Den Inu sumping. Aduh. Kang Inu.
Sudah bobo roknya? Belum, belum tidur. Iya, tidur. Boleh lihat? Namanya siapa? Ina Karina. Mami yang memberi nama. Bagus betul namanya. Cantik seperti ibunya. Abid makin cantik saja sekarang. Sudah lama Kang Inu tidak pulang ya? Ya, 2 bulan. Sekarang Kang Inu datang ada perlu? Oh, enggak ada perlu apa-apa. Hanya kangen sama Awit. Melihat Awit makin cantik, Akang jadi makin kangen. Selama ini, Akang sering ingat Awit. Kang Inu sekarang datang, bukannya mau membereskan perceraian kita? Soal perceraian kan gampang. Sekarang lebih baik kita melepaskan rasa kangen kita. Awit? Tidak kangen sama Kang Inu? Hah? Alah, jangan pura-pura. Kang Inu tahu kalau selama ini Awit cinta sama Kang Inu kan? Jangan menolak, Wit. Kang Inu tahu, Awit juga ingin. Kang Inu kira Awit ini apa? Jangan kurang ajar. Awit bukan perempuan murah. Mentang-mentang Awit sudah pernah ternoda, dianggap Awit ini perempuan hina. Kang, Awit punya harga diri. Mungkin memang saya yang tolol, menyangka yang tidak-tidak. Maafkan. Kalau begitu, memang seharusnya kita membereskan urusan kita secepatnya. Kang Inu pergi dulu ya. Nanti kembali lagi. Saja dia curiga. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kamu langsung merayu dia. Jelas dia marah. Ya sudah, sudah. Aku memang salah. Memang mesti tubruk, No. Tapi bikin jalan dulu dong. Kalau langsung serbu biar cewek brengsek juga pasti nolak. Tapi No, jangan putus asa ya. Kamu coba lagi. Yang slow dulu. Nggak usah. Aku juga cuma iseng-iseng saja. Hah? Apa? Iseng? Iseng? Aduh. Bas, kamu selalu kelihatan gembira. Tidak pernah susah. Selalu tampak bahagia. Bagaimana bisa begitu? Pengen tahu rahasianya? Kamu pikir kebahagiaan itu apa sih? Sebenarnya semua itu cuma omong kosong. Kamu rumit sih, tentu saja. Sebab otakmu selalu dibebani oleh pikiran-pikiran yang kamu anggap tidak bisa diselesaikan. Anggap enteng saja semuanya. Tanggung, kamu juga bisa bahagia dah. Awit? Oyom? Uti? Oyom? Uti? Oh.
Maafkan Awit, Mami. Awit tidak mau mengganggu Mami yang selalu sibuk. Awit ingin coba berdiri sendiri. Nanti Awit pasti akan memberi kabar di mana Awit tinggal. Doa Awit selalu. Mudah-mudahan Mami tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Awit. Ini gawat, Nuk. Apanya yang gawat? Si Awit minggat dari rumah. Minggat? Jangan ngaco, bos. Sungguh? Kamu tahu dari mana? Kalau aku bercanda, kamu nggak percaya. Aku baru dengar dari adikku. Awit kabur tanpa diketahui alamatnya. Mau kemana? Pulang. Garut? Bukan, rumahku kan rumah Awit. Tante yang salah, nak. Tante yang terlalu memanjakan Awit. Sekarang Tante harus menerima akibat dari tindakan Tante sendiri. Tidak usah risau, Tante. Tenang saja. Biar saya mencari Awit sampai ketemu. Mudah-mudahan cepat berhasil. Saya permisi dulu, Tante. Jadi kau suruh mencari si Awit? Siapa yang suruh? Mertuamu? Enggak. Aku sendiri yang mau cari. Begitu. Sekarang, aku minta tolong kau untuk membantu mencari Awit. Oke. Oh, bos nih, punya rasa solidaritas yang paling besar sesama kawan. Baik. Akan ku cari si Awit, walau dia masuk ke lubang semut sekalipun. Bagaimana? Bawa kabar baik, bos? Minum dulu lah. Bagaimana, bos? Ketemu? Rokok dulu.
Bagaimana, bos? Ketemu nggak? Ngomong dong! Masa nggak ketemu? Jangankan cuma cari rumah si Awit yang masih ada di Bandung. Sedangkan dia Hong Kong sekalipun pasti bisa ketemu. Di mana rumahnya? Kenapa? Kalau aku ceritakan, kamu langsung mau cari rumah si Awit sekarang? Enak aja. Gila. Makanya yang suka benci sama orang bisa kebalik cinta sama dia. Ayo bos, cerita. Begini aja ya. Kamu kan bisa dapat terima gajian. Terakhir aku makan siang dulu. Nanti aku kasih tahu alamat si Awit lengkap dengan petanya. Ayo. Breng. Punten. Mayam. Hah? Itu berapa, Aden? Aduh. Uti. Mang Aden. Uti. Dan Inu sumping. Aduh. Dan Inu. Uti. Ketemu juga ya. Iya, Mak juga lupa. Den. Masuk, Den. Masuk. Ina mana, Mak? Ada lagi tidur di kamar. Sama siapa? Ya sendirian. Silakan, Aden. Ina. Awit mana, Mak? Ngantor, Den. Kerjanya di mana? Mak tidak pernah tanya. Sebentar lagi juga pulang. Silahkan duduk. Di luar sajalah. Alah, kayak tamu. Nanti kalau saya duduk di dalam, ada yang marah. Oh ya, minuman buat Aden. Masa ada yang marah? Ada yang duduk di sini? Bukan Awit. Siapa? Ya, maklumlah. Sudah lama saya tidak sama Awit. Ala Aden, tamu yang datang kemari mah wanita, teman sekantornya Den Awit. Iya, Den. Bibi ganti dulu ya, basah. Silakan, Den. Kang Inu, sudah lama? Kemana saja selama ini, Kang? Awit sudah pulang diantar? Ya, sering juga. Oh, enak juga ya diantar pemuda ganteng. Ya, begitulah. Tadi siapa? Teman kantor? Iya. Direktur? Bukan.
kalau Kang Inu datang membereskan urusan kita, lakukan saja. Awit sudah siap. Cuma ada satu permintaan Awit. Katakan saja. Nanti kalau Ina sudah besar dan menikah, Awit minta Kang Inu Sudi menjadi walinya. Soal itu nanti kita bicarakan. Ina cuma bayi suci yang tidak tahu apa-apa. Nanti Kang Inu datang lagi untuk mengurus perceraian kita. Jaga diri baik-baik, Wit. Merasa saling membutuhkan, kenapa masih menyiksa diri? Badan makin panas, Mak. Iya. Awit, kok melamun? Sakit? Anak sakit, panas terus dari malam. Kalau begitu pulang saja. Saya harus bawa anakku ke dokter. Tapi kebetulan tidak punya uang. Kasbon saja ke kasir. Enggak ah, malu. Kenapa malu? Nanti kan dipotong dari gaji. Pergilah sekarang ke kasir. Ini, Ses. Iya. Dek, sini. Kenapa? Ini badannya panas. Aduh, gimana ya? Tidak tahu. Anaknya Abi belum pulang lagi lah. Itu pisang sama jeruk buat apa sih? Mau tuh aja. Aku pergi dulu, bos. Mana? Cerewet, bawel. Ini mah urusan orang sudah kawin. Ngerti? Galosan! Seseti, ini tinggal minta paraf direktur. Baik, Pak. Kalau sudah, sesawit kembali ke tempat saya, ya. Sebentar, ya, Wit. Ini mohon diparaf. Iya. Yeah. Awet minta izin pulang. Anaknya sakit keras. Oh iya, Ti. Saya mesti ke Jakarta pakai pesawat Garuda yang terakhir. Oh iya. Besok siang saya pulang. Iya. Kalau ada hal-hal yang penting, harap dicatat. Baik, Pak. Surat ini secepatnya dikirim.
Terima kasih, Pak. Ti, saya pulang dulu ya. Iya, Pak. Ayo, Wit. Kalau mau pulang sama-sama, saya antar. Baik, Pak. Kasih, Pak. Iya. Yeah. Pulang kantor ganti-ganti pengantar. Anakku mana? Mana? Alah, tanya-tanya Ina segala. Anak sakit keras tidak diurus, malah ditinggal keluyuran. Mana dia? Cepat katakan! Saya kirim ke rumah sakit. Sengaja saya kembali kemari untuk memberitahumu. Bagaimana anak saya, dok? Namanya siapa? Ina. Nyonya ibunya? Iya. Dan saudara? Saya ayahnya, dok. Semuanya sudah lewat. Untung lekas dibawa kemari. Kalau tidak, terlambat satu jam saja, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Syukur alhamdulillah. Sister, pavilion anak di mana? Sebelah sana, Pak. Wait. Oh, Bapak. Bagaimana anaknya? Bapak dan Ibu datang juga. Ina sudah agak baikan, Pak. Oh, syukurlah. Di mana dia sekarang? Mi, kenalkan ini Bapak Direktur dan Ibu. Herman? Jadi Awit itu anakmu? Iya. Tini ya. Ke Hermin. Terima kasih ya, Tin. Mana, apa kabar? Baik, baik. Herman ini teman sekelas Mami dan Papi dulu. Oh. Teman di SMA dulu. Jadi Herman ini direkturmu ya? Iya. Inu, kenalkan suaminya Awit. Oh, Inu. Inu. Yuk kita lihat anaknya Awit. Iwan, kau tunggu di mobil dulu ya. Iya, Pak. Wit. Satu. Tidurlah. Biar Kang Ino yang jaga. Di sini. Supaya bisa nyender.
Kok ketawa sekali?